3. Satu permainan pada hari ini untuk anak-anak. Kebetulan kemarin juga hari air sedunia, jadi kita coba menggali potensi air yang ada di Sungai Putat ini. Jadi alhamdulillah berjalan lancar dan antusias dari anak-anak yang ikut pada lomba hari ini cukup ramai. Kebetulan juga dari sama Binsa, Pak Erwin, loncat sama-sama kita bersatu ikut menyaksikan acara pada hari ini. Tetap dijaga, lain banyak juga.
kendaraan bisa terbuka sehingga transportasi air juga bisa terlaksana di wilayah Pak. Dengan lomba kuali ini semoga untuk seluruh warga Kota Pontianak memelihara parit-parit yang ada, khususnya Kota Pontianak dan Kalbar untuk keseluruhan Indonesia lah semuanya, memelihara sungai atau parit biar terjaga dari sampah, dari kotoran-kotoran, jangan sampai ada sampah-sampah yang berkeliaran. Oke.